pasukan Filipina. Memandangkan ini adalah spot yang terbaik yang available untuk dibawa masuk oleh pasukan mereka. Ya, apabila Beatrix ni tiada lagi dash, dia boleh bergantung harap kepada Rafaela menggunakan Holy Healing untuk menambahkan movement speed. Kita lihat pada minit-minit terawal ini, kedua pasukan bermain dengan lebih selamat terlebih dahulu, lebih-lebih daripada mid laner mereka untuk mendapatkan level yang diperlukan untuk clearkan minion dengan lebih pantas. Tetapi Villa Luna, walaupun menggunakan Rafaela, tiada masalah untuk beliau memberikan sedikit sebanyak serangan balas. Ya, tapi JPL, nyawa agak sedikit rendah. Del Rosario telah pun tiba. Retribution yang bakal juga dipakai oleh Raymond Anson terus saja menguncikan sebuah Little Wanderer. Cukup sekadar di situ. Flaker telah pun dibazirkan oleh Villa Luna. Pasukan Singapura akan kembali ke bahagian jungle. Pertarungan di early game ataupun fasa awal-awal ini dimenangi oleh pasukan Singapura, berjaya untuk mendapatkan Little Wanderer. Bukan itu saja, malah berjaya untuk membazirkan Flicker daripada Villa Luna. Jadi 2 minit harus ditunggu untuk Villa Luna ataupun Rafaela ini melakukan gerakan yang lebih agresif. Kalau dia ditangkap, ada Flicker, dia boleh larikan diri. Tapi dengan ketiadaan Flicker, dia harus berwaspada sedikit apabila dia ingin membuka map, apabila dia ingin melakukan sedikit semakan ke atas semak samun yang ada di dalam Land of Dawn ini. Ya, benar sekali. Yang mana sekarang ini dia perlu untuk memberikan bantuan kepada Gonzales. Gonzales telah pun kehilangan serba sedikit peluang untuk dapatkan wave. Tapi lihatlah kedudukan daripada Raymond Anson agak sedikit berbahaya. Nyawanya 1/2 telah pun ditumbangkan. Tapi ada bantuan daripada JPL dengan penggunaan Power of Nature. Berjaya untuk menggagalkan hasrat Del Rosario untuk mendapatkan kill. Rotasi mereka sekarang ini akan bergerak menuju ke arah turtle yang bakal spawn. Void Crystal dan juga Power of Nature dikombokan. Memang begitu sakit kata Villa Luna. Tapi Del Rosario, retribution yang baik. Tapi Del Rosario akan mengorbankan dirinya. Mainsblood untuk Sol Raymond Olsen. Serut tumbang jungler untuk jungler Soto. Mungkin akan ditumbangkan, tapi ada Flicker yang baik. Sol berjaya untuk memberikan serangan yang cukup-cukup baik, menumbangkan Del Rosario. Tapi sayang sekali, Raymond Olsen telah pun menjadi korban. Andai kata Guardian's Barrier daripada JPL tu sempat menghalang, menyekat pergerakan Imam, saya sudah pasti Imam boleh dijatuhkan di tangan Stella yang menggunakan real world manipulation sebentar tadi. Tetapi JPL, wallnya agak lewat sedikit dan mampu untuk Imam mengundurkan diri. Teamfight yang kemas dilaksanakan oleh kedua-dua pihak, di mana pasukan Filipina berjaya untuk mendapatkan objektif pertama mereka walaupun terpaksa mengkorbankan nyawa jungler mereka tersendiri. Namun begitu, pasukan Filipina sekarang ini berada dalam keadaan yang agak selesa sedikit, di mana mereka tahu mereka boleh rotate dengan lebih mudah dengan adanya Baxia. Walaupun terkena sedikit serangan, dia boleh di-heal semula oleh Villa Luna. Jadi dia tak perlu pulang ke base dengan lebih kerap. Benar sekali. Mereka perlu untuk bertindak dengan lebih berhati-hati sekarang ini kerana ini adalah pusingan terakhir format best of one, yang mana mereka akan cuba untuk mendapatkan kemenangan yang cukup-cukup penting. Adanya Holy Baptism tidak mengenai sesiapa. Villa Luna hanya melakukan zoning terlebih dahulu. Ya, kita lihat bagaimana Holy Baptism ini akan bergerak seperti biasa macam reverse time. Tapi sebelum itu, di bahagian tengah, alamak, pertempuran telah pun berlaku. Badfish telah pun dibuka. Soul ditumbangkan terlebih dahulu. Real World Manipulation cuba mensasarkan kepada Villa Luna. Tapi lihatlah Wajaz yang berjaya untuk dielak dengan pukulan 3. JPL telah pun ditumbangkan. Double kill untuk Del Rosario di bahagian bawah. Kita lihat sekarang ini 1-1. Tapi akan ada bantuan yang tiba. Tapi satu U-turn baik sebenarnya oleh Del Rosario. Berjaya untuk menghalau pergerakan daripada pasukan Singapura. Ya, pada minit yang keempat ini kita lihat perbezaan item, di mana Gonzales akan melengkapkan Blade of Despair terlebih dahulu, menambahkan lagi physical damage beliau. Sela masih lagi cuba sedaya upaya untuk melengkapkan Enchanted Talisman supaya boleh melaksanakan spamming skill dengan lebih kerap sekarang ini. Turtle yang kedua. Kita lihat Turtle telah pun dimulakan, tapi Renaissance setelah pun ditumbangkan. Del Rosario telah pun berjaya untuk mendapatkan turtle. JPL tower dah terus saja akan dijatuhkan di tangan Imam. Kita lihat Imam turut tumbang. Soul mendapatkan kill. Cuba untuk masuk ke depan lagi. Ada Renia bertiga atas Sela. Nyawa rendah untuk Adamir dan juga Sela. Adamir terpaksa untuk pulang. Soul ditinggalkan untuk orang atas Soul. Dapatkan triple kill. Soul mencari maniac. Tapi Villa Luna terpaksa melarikan diri. Adamir percayakan dia menumbangkan Villa Luna. Nyawa rendah untuk dua pemain. Tapi Gonzales dan juga Villa Luna. Siapa dulu? Siapakah mangsanya? Dan akhir sekali, Soul menumbang kan 4 orang pemain secara berseorangan. Ya, unofficial maniac sebentar tadi daripada Soul yang datang tepat pada waktunya apabila semua skill set
setelah dilemparkan oleh pasukan Filipina dan terus sahaja mendapatkan empat kill yang sangat-sangat bermakna untuk pasukan Singapura, di mana kiting yang dilakukan oleh mereka, real world manipulation daripada Sila sebentar tadi yang memberikan impact begitu besar. Dan kita lihat bagaimana Gonzalez, dia terpaksa pergi hadapan, dia nak juga jatuhkan Sila kerana dia tahu walaupun dia dijatuhkan, at least dia dapatkan kill satu ke atas pasukan pihak lawan sebelum dia ditumbangkan. 5 berbalas 6 seawal-awal minit yang kelima dan goal lead taklah jauh sangat di antara kedua pasukan ini. Akan ada pertempuran yang berlaku. Satu lompatan baik daripada Del Rosario mensasar kepada Adamir, berjaya untuk mengelak sebenarnya. Dan akhirnya kegagalan dari segi engagement untuk pasukan Filipina. Ya, kita lihat bagaimana Del Rosario sebentar tadi, dia nak masuk daripada arah bush tapi dia patah balik. Dia buat U-turn cuba nak kenakan serangan ke atas Adamir, tapi Adamir pun outplay yang begitu baik mengelakkan diri daripada terkena Baksa Shield Unity. Tapi Pilar Luna, oh, kedudukan yang agak berbahaya tapi masih ada lagi flicker. Sering kali pemain ini berjaya untuk menyelamatkan dirinya. Soto terpaksa membiarkan saja teamfight berada bagian turtle demi mendapatkan menara di bagian atas sebentar tadi. Soul telah pun tiba. Ini adalah pemain yang perlu untuk diberikan perhatian oleh pasukan Filipina. Tapi Turtle akan cuba didapatkan. Raymond Alston berjaya untuk menguncikan objektif tersebut. Tapi akhirnya mereka akan berundur terlebih dahulu. Ya, tapi tak ada follow up kerana kita lihat bagaimana pasukan Filipina akan undurkan diri terlebih dahulu. Namun begitu, memberikan trade daripada Turtle untuk tarik di bahagian atas boleh saya katakan lebih dah 50-50 sebentar tadi. Cuma penguasaan map lebih mudah lagi untuk pasukan Filipina melaksanakan rotation ke arah atas maupun ke arah tengah sekarang ini. Namun begitu, Adamir nampaknya ada masa yang lebih mudah untuk mendapatkan farming ke atas Gonzalez yang terpaksa mengundurkan dirinya terlebih dahulu. Dan satu lagi tembakan. Dia menggunakan passive clean dengan sebaik mungkin. Double shot semua dilepaskan. Soto kan dia ni agak terlalu memuaskan keadaan. Kita tahu di bawah 8 minit inner turret ada serba sedikit defense. Tapi lihat, Badfish telah pun dilepaskan. Real wall manipulation akan memberikan serba sedikit slow move speed ke atas pasukan Filipina, yang mana Gonzalez telah pun tiba. Sela masih lagi berada di situ. Kenapa Sela? Akhirnya Sela akan melarikan diri sahaja. Penggunaan Rene Abati sebentar tadi pada Gonzalez menumpangkan satu per dua nyawanya. Dia tak takut sebab dia tahu tak ada siapa lagi yang boleh serang dia. Tapi apabila dia dah nampak Gonzalez menggunakan Rene, barulah dia akan undurkan diri terlebih dahulu. Dengan durasi real world manipulation agak lama sebentar tadi, pasukan Singapura sepatutnya gerak lebih agresif, cuba mendapatkan sedikit banyak pertempuran ataupun kill yang diperlukan. Tetapi dengan kekebalan daripada Del Rosario, pasukan Filipina masih lagi mampu untuk menahan diri mereka daripada ditumbang. Kan? Ya, kita lihat Raymond Alston jemputkan bawah tapi fokus pada Sol. Sol dijatuhkan, shutdown ke atas pemain tersebut. JPL nyawa yang cukup rendah. Sela juga begitu. Adamir berada berhampiran. Dia mungkin akan berjaya untuk menumbangkan Imam. Adanya double shot dilepaskan tapi masih lagi berjaya untuk menyelamatkan diri. Di bagian bawah pula, menara telah pun dimusnahkan. Adanya pelanggaran ke atas Raymond Alston. Adanya Renek Peti digombokan lagi dengan oleh Baptism. Kill dimiliki oleh Gonzalez. Dimulakan dengan Baksa Shield Unity terkena stun dan diikuti dengan Rene Apathy untuk menjatuhkan lagi nyawa, dan ada Holy Baptism terus dengan serta merta. Kita lihat Remnant yang telah ditumbangkan. Kombinasi skill yang begitu baik, chain stun yang begitu baik telah dilaksanakan oleh pasukan Filipina. Terus sahaja mereka nak mara untuk dapatkan lot ini. Oh, cukup-cukup berani sebenarnya pergerakan daripada pasukan mereka. Tiada Remnant Answer, tapi lihatlah Toto berjaya untuk menggagalkan penggunaan real world manipulation. Jalur Rosario mendapatkan lot. Nyawa JPL ada agak sedikit rendah, tak mampu untuk bergerak terlalu ke hadapan. Dan akhirnya pasukan Filipina akan menunggu ketibaan lot yang baru saja mereka dapatkan. Pasukan Singapura memang sangat-sangat gemar nak melaksanakan teamfight pada bila-bila waktu sahaja. Tetapi ini akan menyebabkan Adamir kekurangan farm, kekurangan item untuk beliau mengeluarkan damage. Sama juga dengan Soul. Dua watak ini harus melengkapkan item yang diperlukan terlebih dahulu. Sentiasa akan memberikan impact yang besar, sama ada daripada Nibiru Passion ataupun Renek Apathy beliau. Ya, benar sekali. Villa Luna dengan Holy Baptism tidak mendapatkan apa-apa. Nyawa separuh untuk Adamir sekarang ini. Adakah dia terlalu berani untuk bergerak ke hadapan? Ada Del Rosario. Damage dilepaskan. Clearance cuba untuk dilakukan. Tapi saya tak rasa dia patut berada di sini. Adanya Rene Apathy yang mampu untuk mengenainya. Tapi berjaya untuk dielak begitu sahaja. Soto di bagian bawah melakukan clearance berseorangan. Lot akan dimusnahkan dengan begitu pantas. Dengan menggadaikan ability daripada Imre tertarik. Tapi JPL wancat ke belakang. Berjaya untuk menyelamatkan diri. Ya, kita lihat bagaimana pasukan Singapura sebentar tadi. Mereka hanya menghantar Adamir sahaja untuk clearkan lot tersebut. Tetapi lot sempat memberikan serangan ke atas inhibitor tarik mereka. Bukanlah satu perkara yang diingini oleh pasukan Singapura. Lihatlah itemization JPL
masih lagi melengkapkan item attack. Saya faham di mana Grok kalau siapkan item attack, dia ada sedikit sebanyak physical defense. Tetapi masih lagi memerlukan item pure defense sekarang ini. Seperti kemungkinan Dominance Eyes boleh mengurangkan sedikit sebanyak anti-healing ke arah pasukan pihak lawan. Walaupun ia ada di tangan Soul, namun begitu Grok masih lagi memerlukan item tanky untuk beliau sustain ke bahagian hadapan. Sebab lihatlah item daripada Gonzalez, dah ada sedikit sebanyak physical penetration. Tak kira berapa banyak armor JPL ada, boleh di-penetrate sekarang ini. Oh, benar sekali. Sekarang ni kita lihat satu konsil telah pun dibazirkan, tapi Del Rosario sayangnya dia telah melompat ke belakang terlebih dahulu. Ada internet yang telah pun diserang menyebabkan pembaziran ke atas ability daripada Alamak, kita lihat serangan telah pun dimulakan. Villa Luna ada tiga, tapi Villa Luna telah pun ditumbangkan terlebih dahulu. Del Rosario dan juga ahli pasukannya kehilangan captain yang cukup-cukup penting. Ya, ini adalah satu perkara yang kurang baik untuk pasukan Filipina sebentar tadi, di mana kita lihat Del Rosario cuba untuk menyelamatkan keadaan tapi tak sempat, dan Villa Luna cuba untuk melakukan pembukaan map tapi terperangkap dengan Guardian's Barrier yang lebih tepat pada waktunya yang dikeluarkan oleh JPL. Dan damage daripada Karina, damage daripada Soul sendiri yang serta-merta menjatuhkan Villa Luna. Walaupun lama semakin tinggi sekarang ini, tapi Del Rosario berada berhampiran Real walaupun Blackshot. Retribution yang baik. Cantik. Del Rosario dalam bahaya. Dia akan tumbangkan dengan Adamir. Toto masuk daripada bahagian kanan, tapi tumbukan tersebut tidak akan dirasakan. Dan akhirnya, lot ini akan berpihak kepada pasukan Singapura. Dan mereka bakal berundur. Tapi konsil daripada JPL mensasarkan kepada posisi pasukan Filipina. Adamir adalah pemain yang perlu untuk diberikan perhatian pada ketika ini. Damage dia cukup-cukup mengerikan. Ya, real world manipulation tersebut harus diberhentikan dengan lebih cepat dan harusnya dilaksanakan oleh Soto. Tapi Soto lambat sedikit datang ke dalam pertarungan tersebut, menyebabkan damage telah dikeluarkan ke atas slot, ke atas beberapa ahli pasukan Filipina. Dan keputusan ataupun decision making daripada pasukan Singapura melaksanakan lot tersebut adalah salah satu keputusan yang sangat-sangat tepat, kerana dengan mudah mereka mendapatkan lot tersebut dan serta menjatuhkan Del Rosario. Tiada lagi retribution untuk melaksanakan sebarang pencurian. Ya, pencurian tersebut tidak berjaya untuk dilakukan, tapi sekarang ini serangan ke atas turret milik pasukan Filipina telah pun berjaya untuk mendapatkan satu, cuba untuk mendapatkan yang seterusnya. Di bahagian tengah akan diberikan tumpuan terlebih dahulu. Auto turret akan didapatkan dengan begitu mudah. Tiada sebarang serangan yang mampu untuk dilakukan, walaupun pertahanan semakin lama semakin seri di antara objektif milik kedua-dua belah pasukan ini. Ya, kita lihat dengan satu sahaja pengambilan lot, pasukan Singapura berjaya untuk mendapatkan semua tarik di bahagian luar. Oh, Del Rosario cuba untuk larikan diri. Real Walmart Malaysia telah pun dibuka, tapi sayangnya cantik. Del Rosario telah pun dikorbankan. Gonzalez depan. Adamir dengan menarikkan. Imam mungkin akan dikorbankan. Imam tidak dibantu lagi. Ada, tapi Adamir mencari maniaknya. Namun Sol turut tumbang sekali tumbukan daripada Soto. Cukup mengerikan. Reminiscent perlu untuk berundur. Dan konsil juga dipakai. Pasukan Singapura hampir saja memberikan satu serangan yang cukup-cukup menakutkan ke atas pasukan Filipina sebentar tadi. Degupan jantung berdebar sebentar tadi, Sunfrost, di mana hampir saja pasukan Singapura nak mendapatkan wipe out. Mereka bergerak dengan sangat-sangat agresif sebentar tadi untuk mendapatkan kill ke atas Del Rosario, Villa Luna, dan hampir saja mendapatkan Imam. Tapi Imam masih lagi ada immortality. Sebentar tadi sempat dibeli untuk mendapatkan peluang ke harus dilakukan oleh pasukan Singapura berkali-kali. Cuba untuk mendapatkan pick off. Cuba untuk mendapatkan Villa Luna terlebih dahulu. Itu yang sangat-sangat diperlukan. Dan di mana kalau mereka biarkan sahaja tempo perlawanan ini ditentukan oleh pasukan Filipina, agak sukar untuk mereka nak mendapatkan kemenangan pada waktu ini, pada game penentuan ini. Ya, kita fokus sekarang ni. Tapi draw tersebut mungkin akan mengorbankan dia dengan lebih awal. Ya, benar sekali. Kita masuk semula ke dalam perlawanan yang diberhentikan seketika pada minit yang ke-15. 44,000 gol. Oh. Berjaya dikutip oleh pasukan Singapura. Perbezaan lebih kurang 1,000 gol. Taklah begitu jauh, tetapi impact dia begitu besar sekali ke dalam game penentuan ini. Saya pasti kedua-dua pasukan dah tahu apakah winning condition di antara satu sama lain. Sekarang ini persoalan dia mampu tidak mereka lakukan. JPL di bahagian belakang. Oh, alamak. Sekarang Real World Manipulation memanipulasi dunia buat pasukan Filipina. Gonzalez cuba untuk menumbangkan JPL. Dia berjaya. Tapi Del Rosario jauhnya separuh. Lihat lakukan blanking. Pasukan Singapura cuba untuk melarikan diri. Empat orang pemain saja tinggal. Tumbukan yang cukup menyakitkan. Berjaya untuk mengorbankan ataupun tidak. Akhirnya tidak. Masih lagi mampu melarikan diri. Renaissance cuba untuk melakukan blanking. Tidak ingin pulang. Tidak ingin sewenang-wenangnya memberikan objektif ini kepada pasukan Filipina. Tetapi akhirnya dia terpaksa akur. Memberikan sahaja lot
buat pasukan lawan. Walaupun satu saja pos yang telah dilaksanakan apabila masuk ke dalam perlawanan, impact maksimal yang dikeluarkan oleh pasukan Filipina sebentar tadi dengan serta-merta, walaupun mereka yang terkena flanking daripada JPL, tapi JPL kemungkinan tak dapat satu wall charge yang kemas menyebabkan walaupun real volley manipulation dibuka oleh Sela, tapi damage itu tak dirasai oleh pasukan Filipina. Jadi ini menunjukkan mereka daripada Filipina, mereka bersiap sedia. Apa segala flanking pun dirasai oleh mereka, mereka tahu macam mana nak counter semula ke atas pasukan Singapura. Dan dengan mendapatkan lot yang pertama ini, pasukan Filipina mampu menggunakan lot ini at least dapatkan penguasaan map semula pada minit yang ke-16. Ya, benar sekali. Sekarang ini bukanlah evolve lot, masih lagi dalam Lumina slot, tetapi hentakan bakal diberikan kepada inhibitor turret di bahagian bawah, di bahagian atas maafkan saya. Lihat, inner turret telah pun berjaya untuk didapatkan, disasarkan kepada inner turret di bahagian atas pastinya. Untuk lot di bahagian bawah akan melakukan clearance dengan begitu awal. Clearance saya nampak dekat sini agak kurang strategik apa yang dilakukan oleh pasukan Filipina. Seakan-akan mereka tukar untuk mendapatkan clearance ataupun melakukan push. Kerana daripada lot telah pun dikenakan. Real wall manipulation telah pun dibuka. Imam dikenakan sasaran terlebih dahulu. 1/3 saja nyawanya telah pun tinggal. Seperti apa yang saya jangkakan. Jadi apa banyak boleh untuk mereka lakukan. Hanya membiarkan saja ketukan daripada lot untuk mendapatkan 90% nyawa daripada target tersebut. Dan akhirnya dihabiskan oleh minion. Dan mereka akan membiarkan pembersihan dilakukan oleh pasukan Singapura. Seperti yang sering dilakukan oleh pasukan Filipina. Disiplin akan menjadi tema mereka. Ya, tiga watak utama untuk pasukan Singapura telah melengkapkan item mereka. Tetapi kita lihat adakah pertarungan yang akan dilaksanakan sekarang ini. Oh, akan ada tumbukan daripada bahagian kanan. Nyawa rendah untuk Reminiscence. Begitu juga dengan Soul dan JPL untuk pasukan Filipina. Gonzales. Oh, berjaya untuk mendapatkan ini betul tarik. Ya, inilah dia trik yang sering kali digunakan oleh Beatrix. Menggunakan Rainer di jarak yang paling jauh sekali untuk melaksanakan penjatuhan ke atas menara inhibitor di bahagian tengah sebentar tadi. Jadi pasukan Filipina dengan hanya mendapatkan satu sahaja lot yang push di bahagian atas, at least mereka berjaya untuk mendapatkan dua inhibitor turret yang sangat-sangat bermakna untuk pasukan Singapura sekarang ini. 52,000 berbalas 57,000 gol. Tetapi saya pasti kedua-dua pasukan telah melangkahkan item-item yang diperlukan pada minit yang ke-18 ini. Yang penting sekarang ini adalah teamfight seterusnya dan juga positioning sekarang ini. Benar sekali. Lihatlah Holy Baptism yang telah pun dilepaskan. Baksa Shulinity mencari di manakah pelanggaran yang baik, tapi akhirnya akan terhenti di situ saja. Lihatlah minion yang telah pun mula untuk masuk. Inilah bila masalahnya, menara-menara telah pun tumbang, hanya tinggal satu-satunya aset milik pasukan Singapura selain Reminiscence. Sabar bro. JPL. JPL. Guardians Barrier ni dia memang boleh memberikan maut kepada pasukan pihak lawan ataupun pasukan sendiri. So kena berhati-hati dengan meletakkan wall tersebut pada minit ke-19, minit yang sangat-sangat penting sekarang ini. Lot di usia sedikit untuk pasukan Filipina. Kita kena lihat kedudukan Soto, kita kena lihat kedudukan Sila sekarang ini. Ini dua yang watak sangat-sangat penting yang boleh menukar nasib sama ada pasukan daripada Filipina ataupun Singapura sekarang ini. Benar sekali. Soto maupun Gonzales perlu untuk mencipta sesebuah perkara yang bermakna buat pasukan Filipina. Akan ada pelanggaran ataupun tidak, cuba mencari waktu ataupun masa yang sesuai, poking demi poking kat atas slot. Begitu juga dengan JPL yang menerima serangan daripada pasukan Filipina. Akan ada Soul yang melakukan clearance terlebih dahulu. Adakah ini akan menyebabkan team fight 4 menentang dengan 5 dimulakan terlebih dahulu? JPL telah ditangkap sehingga keluar yang baik serangan. 1/3 saja nyawa JPL telah pun jatuhkan. Tapi Villa Luna akan ada lagi holy healing yang dilepaskan. Tapi Soto daripada bahagian kanan melepaskan tumbukan demi tumbukan. Lot nyawa yang telah pun berjaya untuk dikembalikan. Soul hampir saja mengorbankan Gonzales. Real wall manipulation telah pun dibuka, memberikan satu serangan yang cukup-cukup bermakna. Imam nyawa yang cukup rendah tapi berjaya untuk melarikan diri dengan menggunakan sprint. Pasukan Filipina masuk kembali tapi tanpa Gonzales. Tetapi di bahagian atas Minion perlu untuk diberi kebahagiaan. Adamir perlu juga untuk berhati-hati. Immortality masih lagi ada untuk main ini untuk Soto. Soto mungkin akan terlebih dahulu. Adamir mendapatkan kill buat pasukan Singapura. Alamak,
Lord akan mula dikerekas serangan, tapi lihatlah nyawa base lepaskan Singapura hampir saja dijatuhkan oleh Minion. Kalau Soul tak pulangkan dirinya ke arah base, saya pasti perlawanan tersebut akan berakhir dengan begitu sahaja. Betul. Berakhir dengan Bila Luna. Bila Luna. Bila Luna pulangkan diri sekarang ini. Benar. Masih lagi berjaya dengan penggunaan Holy Healing. Immortality sempat untuk ditekan, sempat untuk dibeli terlebih dahulu. Saya sangat respect kepada Soul. Dia yang hampir korbankan Gonzalez. Dia juga yang sempat recall. Saya tak tahu bagaimana dia sempat untuk bertindak ataupun melakukan decision making sebegitu rupa. Tapi bila Luna, nyawanya separuh saja. Ada masalah selaku support. Tapi adakah retribution akan menjadi sebuah perkara yang cukup penting pada ketika ini? Real World Manipulation telah dibuka. Gonzalez tiada dalam pertempuran. Tiada juga Soul. Oh, ada Soul. Yang tiada ada Amir sebenarnya. Marksman telah pun tiba. Damage dealer utama bagi permainan ini telah pun hadir di dalam pertempuran. Di mana mereka masih lagi tarik-menarik di antara kedua-dua belah pasukan, Nadine. Ya, perlawanan minda sekarang ini, Samson. Perlawanan minda di antara kedua-dua pasukan ini. Tidak ingin melakukan sebarang kesilapan. Tidak ingin melakukan sebarang positioning yang tersilap untuk kedua-dua pasukan. Lihatlah bagaimana mereka pancing ultimate antara satu sama lain. Namun begitu, Lord masih tak boleh dijatuhkan oleh mana-mana pihak. Dan pasukan Filipina akan memberikan keputusan untuk kita biarkan saja Lord ini. Kita paksa untuk lane di bahagian atas dipush untuk Soto. Tapi Soul sedang menanti di bahagian atas. Itemization update pun saya tak boleh nak rungkaikan lagi sebab kesemua ahli pasukan telah melengkapkan item-item yang diperlukan buat ketika ini. Gonzalez baru saja membuang kasutnya atau bootnya untuk membelikan Demon Hunter Sword. Dia sedar bahawa tanpa Demon Hunter Sword, tukar lot ni untuk ditumbangkan. Tapi untuk Adamir, dia telah pun membelikan Scarlet Phantom untuk menambahkan attack speed bersama-sama dengan critical chances yang mampu untuk dikeluarkan oleh Queen tersebut. Jadi di fasa late game ini, Imam juga perlu untuk menunjukkan damage-nya. Sekarang ini masih lagi kurang yang boleh kita lihat. Kita lihat bagaimana Gonzalez ada immortality di tangannya. Sama juga kalau kita lihat kepada Adamir. Tetapi JPL selaku frontliner tak ada immortality. Kalau dia ditangkap, kalau dia dijatuhkan terlebih dahulu dengan begitu mudah saja, dia terpaksa menunggu ke arah base terlebih dahulu. Manakala untuk ahli-ahli yang lain, immortality memang telah dilengkapkan untuk pasukan Filipina. So, Singapura kalau mereka cari team fight pun, mereka kena jatuhkan ahli-ahli ini sebanyak dua kali. So, bukanlah perkara yang mudah. Nak jatuhkan sekali pun sukar, apatah lagi dua kali. Dan ini yang akan membelikan waktu yang sangat-sangat penting untuk pasukan Filipina melaksanakan gerakan outplay. Ya, outplay. Lihatlah Renaissance. Dia sekarang ni dah boleh duduk dalam bus tu bincang dulu dengan Bila Luna macam mana. Siapa nak start fight dulu. Tapi sekarang ni pertempuran telah dimulakan oleh Soul. Nyawanya begitu mudah untuk dileburkan. Real World Malaysia berjaya untuk digagalkan ataupun tidak. Soto menumpuk sahaja. Sela ke bahagian belakang. Nyawa yang cukup rendah untuk pasukan Singapura. Ditumpangkan satu persatu. Del Rosario masih lagi ada immortality. Tapi ada Mer terpaksa untuk pulang terlebih dahulu. Gonzalez. Nyawa yang cukup rendah. Recall digunakan. Gonzalez. Gonzalez terpaksa untuk melarikan diri. Tak sempat. Untuk di recall tadi, ada cubaan daripada pasukan Singapura tapi berjaya untuk dielak Soul. Saya kurang pasti apa yang dilakukan oleh pemain ini sebentar tadi. Okey, apa yang telah dilakukan oleh Soul bukan apa. Dia cuba crossing di bahagian tengah. Dia tidak sedar adanya Gonzalez yang duduk di dalam bush. Dan apabila Gonzalez dah nampak Soul keluarkan damage, keluarkan ultimate, begitulah Gonzalez menunjulkan diri dan dengan serta-merta menjatuhkan beliau. Jadi, pembukaan map yang kurang kemas daripada pasukan Singapura sebentar tadi yang menyebabkan Soul telah ditumbangkan. Namun begitu, tidak mengapa. Ada lagi 10 saat saja lagi untuk Soul menyertai team fight. Tapi kalau daripada sudut kamera, saya nampak JPL dah angkat tangan. Bila dah angkat tangan, maknanya ada boss yang akan diberikan. Silen memandangkan kita hampir memasuki minit yang ke-25. Satu kematian bakal memberikan respawn time dalam 1 minit pada waktu ini. Jadi mereka perlu untuk berhati-hati. Immortality adalah item yang wajib untuk disiapkan terlebih dahulu. Soto cuba untuk bergerak ke hadapan. Satu tumbukan dilepaskan. Tapi Lord bakal ditarik. Tapi tak diserang oleh Del Rosario. Cuba untuk memancing keluar pasukan Singapura daripada perkarangan mereka. Dirasakan ada speed push yang dilakukan oleh pasukan Filipina pada ketika ini. Lihat daripada segi posisi mereka. Mereka akan fokus melakukan flanking. Soul, kedudukan anda sekarang ini cukup-cukup penting. Perlu untuk berhati-hati. Gonzalez dan juga Luna mensasarkan kepada Soul. Soul akan ditumbangkan ataupun tidak. Dia sedar ataupun tidak. Itu menjadi persoalan. Ada 3 orang main. Badfish dilepaskan. Soul dalam bahaya. Soul akan ditumbangkan. 1-3. Ini bukanlah perkara yang mudah untuk Soul. Dan akhirnya dia ditumbangkan. Akan ada kepungan daripada bahagian kiri dan juga kanan. Soto berada berhampiran. Tumbukan ke atas Sela.
De Rosario daripada bahagian atas menyasar kepada Rehman Aizen. Cuba untuk melarikan diri. Hari ini Karis Barry yang telah pun dilepaskan. Tapi Rehman Aizen akan menerima tumbukan. Satu per dua nyawanya telah pun tumbangkan. Tapi pasukan Filipin mensasarkan kepada Lord. Mensasarkan kepada objektif terlebih dahulu. 55 saat yang diperlukan oleh Seoul secara keseluruhannya untuk dia dudukkan semula. Tapi inilah peluang keemasan. Seperti yang kita dah bincangkan, satu sahaja yang ditumbangkan, mana-mana pihak yang berjaya untuk mendapatkan penumbangan tersebut boleh mendapatkan lot yang seterusnya. Ini tapi JBL. Oh, lot reset. JBL ditumbangkan. Alamak, Soto berjaya untuk mendapatkan kill. Tapi tumbukan dikombokan dengan Flika. Soto hampir berjaya untuk mendapatkan Sela. Tapi Sela masih lagi mampu untuk bertahan. Ada Holy Link. Flika serangan balas. Sela mungkin akan ditumbangkan. Masih lagi Arimo Trinity. Ada Mir dengan Flika. Ada Mir. Tapi ada Mir. Ada Mir. Ada Mir yang cukup-cukup berbahaya. Perlu untuk melarikan diri. Tapi ada Mir akan mengorbankan seorang lagi pemain. Tapi masih ada Arimo Trinity. Ada Mir ditumbangkan. Killing spree untuk Gonzales. Tumbukan daripada Soto akan mengorbankan Sela. Raymond Austin. Mega kill. Berjaya untuk mendapatkan Sela. Akan ditumbangkan. Kemenangan sudah menjadi kepastian buat pasukan Filipina. Medal telah berjaya untuk dirangkul oleh mereka. Tapi inilah dia finalis kita untuk pusingan Sukansi ke-31. Jatuh kepada Filipina.